trofi ni memang saya nak hadiahkan kepada waris dan keluarga Allahyarham Hamzan Haji Ramli. Dia juga ada wakil sepatu, Pak Yap. Kami tak mampu nak buat sitcom sehebat sepatu. Kami akan salah-salah. Eat bus. Assalamualaikum semua, apa khabar? Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada fans, terima kasih kepada komiti-komiti wartawan media media cetak, media elektronik, dan terima kasih kepada tim Berita Harian, terima kasih kepada radio Cool FM, Hot FM, Mole FM, dan terima kasih kepada Kogula, terima kasih kepada TV3, dan terima kasih kepada Allah SWT, dan terima kasih kepada Mak Cik untuk TV. Okay, saya boleh paskan mikrofon ini kepada kawan-kawan saya. Nak tanya siapa, dipersilakan. Terutama sekali kita persilakan si jatuh hati. Jantung. Ya Allah, sayang juga dia kat aku. Alhamdulillah. Ya, nak tanya apa ni? Perasaan bila Kumpulan Legenda menang kembali di ini. Okey, alhamdulillah lah. Ini satu penganugerahan yang kami pun tak sangka tiba-tiba tercalon dalam top 5. Dan atas berkat kerja keras Scenario, walaupun kita tidak ada di kaca TV, kita bergerak dengan konsert dan macam-macam yang Scenario Union buat. Alhamdulillah, dengan ada media sosial ini, TikTok, FB dan sebagainya, Scenario makin lama makin orang kenal semula. Dan alhamdulillah, dengan berkat undian fan-fan Scenario yang masih lagi sayang dengan Scenario, dan akhirnya kami berada di ABP, dan sekaligus Allah izinkan kami pegang trofi untuk anugerah artis komedi popular. Dan kami rasa amat terharu lah. Ini membuktikanlah kepada semua yang Scenario masih lagi aktif dan Scenario masih lagi relevan. Terima kasih. Next. Okay. Persaingan yang abang rasa kuat malam ni. Ha? Tak, dia macam ni. Sebenarnya persaingan tu kami sebenarnya ni satu benda yang saya tak anggap pun benda ni adalah satu undian. Tapi saya anggap benda ni adalah satu hadiah daripada Berita Harian ataupun daripada semua yang ada kat depan ni mungkin. Sebab apa, macam kita tahu, kami Scenario setakat daripada awal kemunculan kami adalah sebab kematian ataupun Hamdan meninggal. Betul tak? Mula daripada situ, 5/1/2024, kami mula orang kenal balik. Sebab apa? Liputan daripada apa, sahabat-sahabat semua kat depan, yeah. Baik daripada online, daripada apa, media cerita, media masa, membuatkan kami naik pada hari itu. Dan pada sebenarnya saya, apa, satu benda yang berat tu saya nak pegang trofi pada hari ini. Sebab apa, bukan kami sebenarnya, mungkin malam ni mungkin Joey, mungkin Bell, mungkin Abang Sabri Yunus. Tapi mungkinlah, kita tak tahulah, rezeki Allah Ta'ala. Itu mungkin rezeki Allah Ta'ala. Ini adalah rezeki Allah Ta'ala, kan? Dan berat untuk kami nak ni atas pentas. Saya sebagai ni, saya pun dah beritahu dekat kawan-kawan saya nak datang sendiri untuk nak hadirkan malam ni pun saya berat. Tapi mendangkan bila ditanya semua ada, saya hadir juga. Dah usaha untuk dapatkan baju juga pada malam ni. Maklumlah, stok dah tak ada, berapa tahun dah tak datang naik majlis hebat macam ni, kan? Jadi datang juga untuk malam ni, bukannya untuk naik ni. Tapi kalau boleh saya nak panggil malam ni, saya nak panggil Joey. Sebab saya nak Joey naik. Pasal kalau ikutkan memang dah turutan tu dah betul lah. Bell dah menang tahun ni, Joey. Abang Sabri Yunus dah macam lepek-lepek macam apik. Dia pernah menang banyak kali lah. Abang Sabri Yunus tak heran dah benda ni. Tapi tahun ni adalah untuk Joey pada saya. Tapi mungkin sebab Berita Harian, mungkin sebab anda yang berada di sini, mungkin sebab peminat-peminat di rumah, dan rezeki Allah Ta'ala, mungkin rezeki isteri dan anak bini kami mendoakan kami pada malam ni, kami naik juga tak bekas. Tapi terima kasih pada semua. Itu je saya cakap. Itu tak tahu nak kata apalah benda ni. Satu benda yang tak duga ya. Tapi itulah macam yang kami cakap, kan. Apa yang saya cakap tadi itu adalah betul. Tetapi peminat-peminat Scenario, khasnya fan-fan Scenario, yang bertugas lumus 24 jam mengundi hari-hari untuk melihat Scenario kembali segar dalam ingatan semua masyarakat Malaysia. Dan pada malam ini memang terbuktilah, dengan berkat doa semua, macam saya cakap, berkat doa isteri-isteri, ayah, ibu-ibu, adik-adik kami, termasuklah anda semua, yang kerap menulis pasal kami, yang mewawarkan pasal kami,
dan alhamdulillah kami dapat naik atas pentas dan memegang lagi sekali trofi tersebut, walaupun sebelum ini kami pernah pegang trofi itu 4 tahun berturut-turut. Tapi selepas itu kami diam selama-lamanya dan akhirnya kami naik semula ke pentas ABPH. Dan ialah kalau dah Allah cakap itu rezeki kami, itu rezeki kami lah. Sebenarnya kalau kita fikirkan rezeki calon semua hebat-hebat, Jack bukan jalan-jalan, sepatu dunia, siapa tak kenal Jack? Dan kita juga ada wakil sepatu Pak Yau. Pak Yau scenario pada saya Jack, pada Joey, ada Abang Sabri Yunus, Bell ada kat situ. Dan pada saya inilah kami rakan-rakan, dan pada saya kami sentiasa support each other lah. Tak kira siapa pemenang, pada saya yang penting rakyat Malaysia boleh terima lawak jenaka semua. Terima kasih. InsyaAllah kalau dikatakan ada rezeki lebih, kita akan membawakan kita punya fan. InsyaAllah jangan tulis yang lebih-lebih. Saya tak janji, tapi pasti saya bukan di itu, kami senario. So kami sebagai di atas muka bumi ini, selagi kami bernyawa, kami tak perlu kewang anda, kami tak perlu harta anda, kami perlu semangat dan doa anda supaya kami akan berkarya seterusnya. Mungkin kita akan buat senario punya dipanggil konsert, setiap negeri kami akan ikut, dan sponsor-sponsor pun dah standby. Cuma kami minta kerjasama isteri kami sebagai manager untuk menguruskan senario untuk berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada komiti-komiti Berita Harian. Sebelumnya terbitnya senario ni, Berita Harian lah yang pertama kami buat show. Tepuk tangan sikit untuk Berita Harian, come on. Kami tak lupa lagi jasa-jasa kenang-kenangan kepada arwah-arwah wartawan-wartawan media cetak, media elektronik yang banyak cover kami daripada dulu sampai hari ini. Dan tiba-tiba malam ni adalah malam top 5. Malam top 5 tu semua yang terbaik, semua terbaik, semua fan-fan ada followers masing-masing. Dan terima kasih sekali lagi tidak terhingga kepada mak, abah, adik-beradik, sahabat kita, kawan-kawan kita yang doa kami dulu atas stage. Mungkin nampak kami senyum, tapi kita tahulah masalah sejantung hati, masalah rambut panjang. Hamu sama sekorang. Aku mak macam tu, aku nak buat lebih serius. Sebenarnya saya bukan jantung, saya angin. Boleh kerana duk tahan masa nak pergi venue sekejap lagi. Macam Pak Yau lain lah, macam Wahid lain. Kita berdoa, kita nak berdoa. Betul tak? Tak betul? InsyaAllah kita akan buat satu filem, kita akan buat dalik kita punya lagu-lagu, dan kita tengok apa yang terbaik. Kami sebagai khalifah umat Nabi Muhammad SAW yang duduk di atas muka bumi ini, kami akan sampaikan tauhid Allah Ta'ala untuk kamu semua. Yang elok daripada Allah, yang tak elok daripada kami. Jadi itulah tadi sebut sedikit. Kalau nak tunggu Lan bagi keterangan, saya rasa insyaAllah nanti kita akan edarkan risalah untuk anda faham. Okey, Pak Yau. Silakan Pak Yau. Sebenarnya saya sambung sikit apa yang Lan cakap. Pak Yau. Kami tak mampu bersaing dengan orang muda. Kami tak mampu nak buat sitcom sehebat sepatu. Kami tak mungkin tak mungkin nak bersaing dengan orang yang lebih hebat macam Joey, Sabri Yunus. Tetapi kami ada nostalgia untuk rakyat Malaysia. Itulah yang kami mampu jual setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung kesinambungan yang ada dengan album-album senario ini. Sebenarnya bila kita tercalon, lepas tu masuk top 5, sebenarnya kita membawa harapan. Harapan mereka-mereka yang harap sangat kita orang menang. Dan saya bukan apa, saya bukan risau kata kita orang tak menang malam ni, sebab mungkin rezeki Joey, mungkin Abang Sabri, Jeff, Bell kan. Tapi yang saya risau bila menang. Memang saya risau. Benda satu.
Nak bagi ramai? Ah, nak bagi ramai ni macam mana? Nak kira timbang aku nak kembali, ke? Aku nak kembali. Aku nak nak lebur kan? Ini pun baru dapat pegang. Sudah. Bunyi macam bergurau kan? Bunyi macam bergurau. Sekarang ni, jangan susah hati. Kita pergi foto stat. Oh, betul lah. Dapat pegang lah. Pegang. Tak gini lah. Tapi untuk sampaikan hasrat dengan korang semua, insyaAllah. Tolong bagi tahu dengan producer Huda untuk buat lagi balance lah untuk kami. Replika. Tapi dia lah, dia benda ni satu benda yang berat lah nak cerita. Pasal kami tak ada produk sebenarnya. Produk kami just kami senario saja. Dengan produk yang kami ada, dia ada atas pentas dan dalam TV masing-masing dengan masing-masing nyepat update dengan cerita yang dia keluar, Azli dengan cerita dia keluar, Yasin dengan filem yang baru nak keluar. Kami tak ada langsung senario yang kami betul-betul yang macam kami tengok Joy, kami tengok apa abang Sabri Yunus, Abel, masing-masing tu ada produk dia pun. Jadi saya jadi macam, betul ke kita boleh naik atas pentas untuk ABP ni? Sebab kita tak ada produk kita senario. Kita ada cuma yang macam Pak Ia cakap, kita ada cuma nostalgia saja. Nostalgia dengan kontroversi yang seorang hilang susah nak pergi, seorang meninggal apa semua, seorang nak dapat kontak apa semua. Benda tu yang membuatkan kami naik atas pentas dan mungkin sebabkan kami boleh berkumpul balik 6 orang. Yang salah seorang pun seorang hilang, datang seorang, seorang hilang, datang seorang kan. Mungkin benda itulah, mungkin itulah sebab peminat vote lah untuk diorang. Tak tahulah itu, tak tahulah cakap ini rezeki Allah Ta'ala. Sebatang kata Wahid itu betul lah, salah satunya nostalgia lah. Nostalgia yang masih lagi ada sehingga kini, senario itu daripada tahun 1996 sehingga sekarang. Tetapi kalau cerita pasal produk, saya rasa senario ni Wahid sebenarnya terlalu banyak produk. Daripada album, filem, sitcom, kita ada konsert, merata. Tapi yang untuk tahun baru ni, memang kita sekarang ni produk kita jelajah konsert yang telah pun diaturkan oleh pihak isteri masing-masing. Dan pada saya itulah membuatkan peminat dapat melepaskan rindu dengan kita. Boleh saya pegang pula? Tapi Azli, tapi Azli, Apik, Lan, Pak Ya dan juga Yasin, mungkin sebab trofi ni buat kita bersama. W. Senario Pegangan. Okay, terima kasih, kami dah lapor. Satu mungkin saya nak cakap, sebelum ni senario, masa dulu kategori berita harian ada kumpulan popular. Sekarang kumpulan duo tu semua pada muzik. Dan saya ingat John, sahabat-sahabat yang lain, kita pernah memenangi kumpulan paling popular untuk senario lah. Siapa cakap? Ada. Dua pun kan. Jadi lepas tu kami dipecahkan pada kategori individu pula kan. Wahid, Azli, Lan, apa Yasin. Cuma saya nak tambah sikit lah. Nak tambah sikit je. Sikit je sebelum kita pergi makan ni. ABPH. Kalau kita tengok, semuanya pelakon. Semuanya penyanyi. Semuanya hebat-hebat. Tetapi kita jangan lupa sejarah ABPH. Pelawak telah diangkatkan martabatnya sebagai anugerah bintang paling popular, iaitu Saiful Apik. Terima kasih. Dan kami jangkakan malam malam ni kami akan buat balik harian. Okey, nak cakap lagi satu. Begitu gigihnya kami sahabat ni. Boleh silakan. Pada tanggal 31 Disember tahun lepas, di Ambang tahun baru. Ya, betul. Saya ingat lagi sahabat saya, iaitu arwah Hamdan Haji Ramli, masa dia nak ditidurkan tu, dia cakap dengan doktor, dia cakap, boleh tak nak tidurkan saya besok? Saya nak bersama dengan sahabat-sahabat, dengan peminat-peminat. Begitu gigihnya. Dan pastinya beliau kalau ada kat sini, memang kita rasa kita sepakat berkongsi kegembiraan tu. Betul. Dan ini adalah kejayaan bersama-sama kita kongsikan bersama Allahyarham Hamdan Haji Ramli dan juga keluarganya. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Amin, amin, amin. Semoga dicucuri rahmat ke atas rohnya dan diletakkan bersama orang-orang beriman, amin, yang beramal soleh, dan pasti, pastinya beliau sedang senyum nanti kita di Firdaus, jannah yang tertinggi, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Terima kasih semua. Boleh kan? Baik. Yasin tak nak cakap apa ke Yasin? Kalau ada silap dan salah. Yasin tak nak cakap apa ke Yasin? Yasin juga. Kata-kata akhir. Okey, Yasin pegang. Yasin pegang. Yasin diam. Yasin pegang. Yasin tak pegang. Untuk makan je. Tak terpandang, tak terpandang. Lagi satu, saya ada niat sebelum ni kan, kalau kita menang apa untuk trofi ni, saya dah dapat dahaga memang satu. Jadi saya tak tahulah persetujuan sahabat-sahabat yang lain. Saya niat saya memang trofi ni memang saya nak hadiahkan kepada waris dan keluarga Allahyarham Hamzah Haji Ramli, dengan persetujuan sahabat-sahabat semualah. Setuju? Setuju, setuju. Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk sahabat kita. Ya. Dan bagi saya, boleh saya cakap? Boleh. Sekejap Haji, kalau boleh pinjam tu tak boleh, pasal kamera orang nak ambil ke hang ni. Dah, dah banyak dah. Dah, okay. Dah ambil tadi, macam cakap. Cuba buka mata, tengok. Boleh, eh? Okay, bismillah. Apapun, sekali lagi, cak terima kasih kepada Allah SWT. Kerana pertemuan ni pun, atas usaha dia, tanpa izin dia. Oh, buat apa? Boycott, boycott. Yang dia sebut tak ni. Ada. Tanpa izin dia, pertemuan ni tak menjadi juga. Sir, biasa ni, no? Dan anugerah ni kalau tak ada pun, bagi saya, kami dah ada di hati-hati korang semua. Yeah. Oh, mantap je, mantap je, mantap. Dan insyaAllah, bak kata produk tadi tu, bagi saya, pada permulaan ni, ini adalah peluang kedua bagi saya. Di mana, lepas ini, mungkin berpeluang untuk kami mengenalkan produk, khususnya untuk fan-fan kami. Dan kami betapa yakin dan pasti kami memang menjadi pengundi-pengundi yang super power terbaik. Dan kami sendiri adalah produk diri kami, saya. Saya ke kapangan saja. Eh, kapangan saya. Jadi produk yang ada ni sebenarnya adalah khas untuk anda semua. Saya tak pandai banyak cakap, banyak cakap banyak salah. Betul. Eh? Dan doa-doakanlah. Ini doa je lah. Ya, yeah, doa. Dan mak, yeah, satu lagi. Ya, yeah, silakan. Untuk berbesar hati, saya mewakili pihak Scenario bersama-sama dengan Abang Azri untuk menunaikan umrah. Ya, yeah, betul. Dan 25 hari bulan ni, insyaAllah. InsyaAllah, 25 hari bulan ni Yasin, saya dengan Yasin, batch yang pertama lah akan mengajukan umrah bersama dengan tim Ustaz Abidli, insyaAllah. Doa-doakan kami, selamat pergi dan selamat kembali. Dan akhir kata lah, ini akhir kata sebab WhatsApp kata Wahid dah lapar dah. Apa yang Senario impikan sebelum semuanya tutup mata? Saya yang paling kecil. Cik, jangan mencelah lu. Apa yang Senario impikan sebelum Senario semua tutup mata? Senario nak satu hari nanti Senario akan menjadi satu legenda untuk anda semua. Terima kasih. Okey, kalau Abang Azli nak pergi umrah, Abang Yasin pun nak pergi umrah, saya nak beritahu kepada you all semua, tahun depan adalah Haji Akbar. Saya ada 250 visa daripada Royal Saudi untuk saya sampaikan kepada you all. Saya ulang kali lagi, saya ada 250 visa daripada Royal Saudi. Saya nak ajak you all pergi buat haji tahun depan. InsyaAllah tahun depan haji sangat-sangat ramai, iaitu dipanggil Haji Akbar. InsyaAllah. Saya mengalung-alungkan. InsyaAllah. Hanya 250 saja. Yang penting selepas tolak Senario lah ni. Ya? Selepas tolak Senario. InsyaAllah kalau kita mengucap dua kalimah syahadah dengan betul ni. Kami akan edarkan risalah nanti. Ya, kita akan edarkan. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Thank you semua. Semoga Allah nak pakai darjat dunia kerana tulisan dah. Kita pergi amal dulu. Tanya sekali lagi ucapkan kepada Zah Senario menangi artis komedi popular bagi ABPBH ke-36. Terima kasih undi kami untuk... Terima kasih semua fan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Takkan dunia ini bagi kami yang untuk rakyat semua. Terima kasih.